Udah Pak. Untuk sini. Jangan dipotong. Udah hidup. Udah Pak, mulai. Pengamatan hasil nasrap pada tanggal 15 Februari 2018 divisi 2 pada kota divisi 2 pada nomor nasrap nomor 34. Sama-sama kita hitung. Tung, bangunnya berapa ya? Wadah tempat nenas. Wadah tempat nenas yang dipergunakan adalah bekas botol metil Sulindo atau Ali atau yang lain-lain. Di dalamnya nenasnya Pak? Di dalam nenas berat 100 gram. Tung, Pak, ya. Empat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 11, 15, 16, 17, 18, seperti ini. 19. Ya. Dua puluh, dua puluh satu, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh delapan, dua puluh sembilan, tiga puluh, tiga puluh lima, tiga puluh enam, tiga puluh tujuh, delapan. Yang ngitung pusing. 39. Luar biasa. 40, 43, 44, 45. 8. Baru gua mesti mantinang gua aja enggak. 8. Ya gini capeknya. 51. 51. 54. 58. 62. 67. 68, 69, 70, 71. 75. 26. 103, 105, 106. Total pada hari ini satu unit nenasrap divisi 2 nomor 34 menghasilkan berapa? 106 ekor kumbang tanduk atau oriktes. Selanjutnya wadah kita pasang kembali di dalam dan dipasangkan seng.
Jadi pertama pertama atau ini dikeluarkan dulu. Kita keluarkan dulu. Pertama ambil jerigen bekas herbisida, dipotong bagian atas. Potong bagian atas dan buatkan lubang di sebelah bawah yang bertujuan pada saat hujan akan mengeluarkan air. Disiapkan wadah botol bekas metil tempat nenas, lalu dimasukkan ke dalam dan dilubangi bau sekelilingnya sehingga keluar. Bisa merangsang aroma nenas, merangsang kumbang tanduk untuk datang. Dimasukkan dan disiapkan sengklat yang seperti ini. Sengklat ini bertujuan untuk memancing, memberikan sinar, efek sinar cahaya pada malam hari sehingga mengundang kumbang tanduk datang pada malam.